Melalui Kades Kerta Dewa Kecamatan Talang Obi Kabupaten Pali, Irwan Ibrahim, kami siang langsung menyerahkan satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan 5 peluru silinder ke jajaran Polsek Talang Obi. Penyerahan senjata rakitan milik warga ini diterima Kanit Reskrim Polsek Talang Obi Ibtu Rusli di ruang kerjanya. Penyerahan senjata api rakitnya ini disambut baik pihak kepolisian karena sebagai bentuk dukungan pihak kepolisian dalam membasmi penggunaan dan pemakaian senjata api rakitan yang meresahkan dan berbahaya, terutama di wilayah hukum Polsek Talang Obi. Kanit Reskrim Polsek Talang Obi Ibtu Rusli menjelaskan penyerahan senjata api rakitan ini atas kesadaran masyarakat langsung, sehingga pihaknya berharap kesadaran penyerahan senjata api rakitan terus bermunculan. Meski target operasi penyerahan senjata api rakitan beberapa waktu lalu berakhir dan telah berhasil mengamankan puluhan senjata api rakitan berbagai jenis dan ukuran, ia menambahkan penggunaan atau kepemilikan senjata api rakitan sangat tidak dibenarkan. Kemungkinan besar dapat digunakan untuk aksi kejahatan dan kriminalitas yang dapat memakan korban jiwa. Pihaknya meminta masyarakat yang masih menyimpan senjata api rakitan untuk segera menyerahkan ke pihak kepolisian, sebab jika terbukti menyimpan senjata api rakitan, akan dikenakan hukuman penjara 15 tahun. Penyerahan senjata rakitan ini berdasarkan kesadaran dari masyarakat, warga Kerta Dewa dan Sinar Dewa, dan diwakili oleh Kades Kerta Dewa, Saudara Irwan. Kami berterima kasih sekali dengan kesadaran masyarakat ini. Dengan ini kita semakin memperingan tugas polisi dalam hal penegakan hukum dan khususnya terjadi kriminalitas di wilayah Talang Obi. Yang diserahkan oleh Saudara Irwan ini satu pucuk berikut 5 butir amunisi aktif. Dan tetap menghimbau kepada masyarakat untuk segera menyerahkan dan dengan kesadaran supaya kita tidak melakukan tindakan hukum. Kalau ancaman masyarakat yang kedapatan membawa senjata api dengan undang-undang darurat, hukuman penjara 12 tahun. Husni Awan, PAL TV.